Good morning, everyone. Morning, Good morning, man. How are you? I'm fine. Thank you. How about you? I'm fine too. Before study, let's pray together. Zainal, please lead to pray. Yes. Okay. Pray together. Begin. Finish. Thank you, Zainal. You're welcome. Yeah. I want to check your attendance list. Please check on your WhatsApp group. I sent a link for WhatsApp. Miss mau panggil beberapa namanya ya. Jangan lupa dibuka kameranya. Ardian. Dwi Indah. Present, ma'am. Miss mau mengecek apakah semua sudah siap untuk belajar. Are you ready to study? Yes. 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 Hello, Miss. Are you ready to study? Jawabnya, yes, I'm ready to study 100%. Oke. Okay. Are you ready to study? Oke, jadi semuanya sudah siap untuk belajar karena udah 100% ya kan? Tidak ada lagi yang ngantuk. Oke, pembelajaran kita yang kemarin, kita sudah belajar tentang asking and giving opinion. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Yes. Nah, did you know about this picture? Undangan ya, undangan. Iya. Ada yang pernah dapat undangan? Kawin. Yes. Undangan kawin. Yeah. Ada yang pernah ikut mama kawin? Formal invitation. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita akan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus untuk bentuk undangan resmi. Lalu kita menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi. Lalu kita membuat teks nanti secara berkelompok dan mengkomunikasikannya di dalam virtual meet ini. There are two invitation. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kira-kira undangannya untuk apa ya? Dinner ya. Dinner makan. Itu makan, betul. Dinner malam. Oh, kawin. Wedding, betul. Kawin ya kan? Bahasa Inggrisnya wedding party. Yes. Jadi apa sih formal invitation? Formal invitation is an invitation which follow a defined form, tone, or style in agreement with norm and social Social function. Nah, ini fungsinya apa sih? To inviting people to formal and social event. Nah, Miss tampilkan selanjutnya. Kalau invitation itu ada dua. Yang pertama ada yang formal sama informal. Kalau yang formal dia pakai surat yang resmi kayak wedding itu resmi ya kan. Terus tergantung juga eventnya apa, ditunjukkannya ke siapa undangannya, itu berarti undangan yang formal. Nah kalau informal itu yang situasinya tidak resmi. Nah itu ya bedanya formal and informal invitation. Coba dibaca generic structure-nya, Dian. Iya, Bu. Generic structure addresses of addresser and addressee. Optional salutation. Dear Mr. Buddy. Step for whom the invitation is and by who is given. Reasons of invitation. Date, time, place, and RSVP, or please reply, and then closing. Betul, ya, betul, pintar sekali Dian, berarti belajar tadi malam ya. Language features.
Coba dibaca Dini. Ya, Miss. Language picture. Verb in present tense. Verb in future tense. Simple, precise, and concise word. Detailed information. The tone should be friendly and sincere. Word should be chosen carefully. The style of writing should be formal. Itu ya, Miss ya? Ya, betul. Terima kasih ya, Dini. I give you the picture of formal invitation. Or open your book, page 37. Halaman G. Miss mau tanya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Miss. Jelas, Miss. Udah jelas ya, karena pernah lihat mama papanya dapat undangan ya? Iya, Miss. Sudah tahu, Miss mau membagi secara kelompok. Kelompok pertama, Ardian, Dwi, dan Tika. Yes, kelompok Miss. Yang kedua, Zainal, Dian, sama Tri. Yang ketiga, Yona, Eka, Dini, dan Tajudin. Yes, Miss. Sudah? Yes. Ya. Miss akan membagikan LKPD-nya di Google Classroom dan di WhatsApp group. Coba dilihat. Oke. Four tasks. Ada 4 tugas. Nah, yang pertama Miss jelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Read the text and compare each part of the invitation to fill the table. Jadi ada 2 teks, yang pertama yang ini, lalu yang kedua. Nah, tugasnya adalah compare apa social function-nya di teks 1, apa social function-nya di teks 2. Task 2 itu read the following text to answer the question. Ini 1-5 ya. Nah, di akhir grupnya membuat formal invitation about OSIS meeting yang tadi, wah paket sih Zainal udah ngerti banget nih, udah sering bikin surat undangan ya. Yes. Nah, abis itu dari kelompoknya disuruh Miss akan menunjuk untuk mempresentasikan. Oke, okay, I give you 20 minutes. For task 1, for social function-nya yang teks 1 itu to invite banquet dinner. Terus kalau yang teks 2, ya jam to invite charity dinner. Tuh enggak, Miss? Ya, dinner. Betul. Plus, for text 1, Dr. Everett Jones. And for text 2, directors of the Indonesian Educational Foundation. For receiver-nya, for text 1, untuk text 1, Mr. Stevens. Text 2, Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi. Oh, ya, betul. Ya, oke. Okay. Lanjut, ma'am. Sender address-nya untuk text 1, 284 Solars Avenue. Ya, itu di, ya, oke. Okay. Untuk text 2 enggak ada, Miss. Untuk, ya, tidak, betul enggak? Tidak mencantumkan, ya. Iya, betul ya, Mimi. Oke. Saya bingung tadi, Miss. Oke, next. Untuk receiver address-nya, 123 Anywhere Lane. Untuk text. Oke, Ibu. Saya akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok 2 untuk LKPD tas 2. Jawaban kami. Itu kan pertanyaannya yang nomor 1, what is the purpose ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, jawabannya itu to invite for a time apa dibacanya, Bu, nama orangnya nih? Alice. Ya, Alice and Jerry married. What is kind of event? Betul. Nah, jawaban kami wedding party, Bu. Kemudian yang nomor 3, who is the host? Hostnya itu Mr. and Mrs. Joseph Sembiring. Kemudian yang nomor 4, what is the price of invitation on the text? Jawabannya, invite you to share the joy of the marriage, uniting
their daughter. Kemudian nomor 5, what is the tense of the text? Jawabannya invite present tense. Selanjutnya, task 3, in a group create a formal invitation about OSIS meeting. Oke, boleh group 3. Dear all committees of OSIS invite you in meeting on Monday, August 16, 2021, 10:12 a.m. OSIS room. Please prepare your progress on Independence Day event. RSVP Putri. Tapi Miss melihat bahwa ya, ini sudah bagus karena ada salutation-nya juga. Dear all committees of OSIS. Jadi dia mengundang semua anggota OSIS. Itu salutation-nya. Ada body-nya lengkap semua dan diakhiri closing-nya sincerely. Good job, Group 3. Thank you. Yes, this is reflection. What did you learn? Apa yang kita pelajari hari ini? Formal invitation. Formal invitation, Miss. Yeah, pinter. Good job. What is social function of formal invitation? To invite someone. To invite someone with a formal situation, right? Yeah. Good job, Tika. Yes. You have a good score. Jadi, kita belajar hari ini tentang formal invitation dengan social function-nya sudah, language feature-nya udah, pakai verb simple present, terus pakai future, ya. Social function-nya sudah pada paham, lalu generic structure-nya ada salutation, ada body, and closing. Nah, Miss akan memberitahu juga kalau minggu depan, next meeting, we want to study about future tense. Jadi kita akan bahas future tense secara lebih rinci lagi. Mulai dari pattern-nya, lalu example-nya. Paham? Paham, Miss. Paham. Okay. Miss mau tanya, apakah ada pertanyaan? Gak ada, Miss. No, Miss. It's clear. Oke. Okay. Jenna, pulangnya jam berapa, Miss? Pertanyaannya gitu. Nanti pulangnya kalau udah bel, ya. Ya. Yeah. Jenna emang pengen buru-buru pulang ke kondangan, ya? Bohong, Bu. Iya, mau ke kondangan ibunya. Mau makan gratis, Jenna, Bu. Bohong. Berarti kalau... Zainal mau nyari daging. Zainal kalau dikasih undangan berarti menjadi orang yang terhormat, betul? Betul sekali. Ya emang gak diundang, Bu, kayak Jelampung. Datang sendiri. Bisa seperti itu, ya. Bawa amplop, ya. Iya, berarti kalau kita diundang dengan undangan, berarti kita sudah diundang secara resmi. Ada pertanyaan? Lagi? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. And don't forget to keep healthy and then study hard at home. Jadi jangan lupa juga protokol kesehatannya dilaksanakan. Untuk doa penutup, lead to pray, Zainal. Yes, ma'am. Ya. Baik, teman-teman. Karena belajar pada hari ini kita sudah selesai, maka mari kita mengakhiri dengan doa bersama di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Thank you, Zainal. Good morning, everyone. Have a nice day. See you. Have a nice day.